nonton terus, nonton berkali-kali video-video trending. Nes? Hey, Chand. Hey, kamu lagi ngapain? Abis nonton semua video di tahun 2020. Udah nonton semuanya? Udah. Yakin? Keren, keren. Mantap. Bukan gue imposternya, lu imposternya. Orang gue tadi ngerjain tas di ruang admin. Biasanya ya, yang nuduh yang imposter. Kan gue yang report, gak mungkin gue imposternya. Jangan-jangan deh, enggak, gue ada di ruang CCTV tadi. Terus gue lihat ada yang mic mati. Aduh. Menurut saya Anda yang impostor. Apa pembelaan Anda? Luar biasa. Luar biasa. Ngomong sama kursi kosong luar biasa. Ini namanya satir. Ya indigo lah. Ini ngobrol sama kursi kosong indigo hantu. Aduh. Bodoh. Ya ampun, kamu ini berdosa banget. Tomat, ditunggu jawaban Bapak yang terhormat. Lagi pula ya, ini kita impostor-impostor debat-debat game-game gini. Game apa? Ini game mengatur melatih argumentasi. Bukan, ini adu domba, ini fitnah. Ngapain dibikin game? 5 tahun sekali kita sudah pasti berdebat saling fitnah. Ngapain masih ada gamenya? Game itu hiburan. Kalau mau fitnah, tunggu nanti pas pemilihan-pemilihan. Ada Among Us di dunia nyata ada. Kalau ini gue emang pernah pembawa acara. Di sini ada yang korupsi. Oksigen udah habis. Stop bahas isu-isu gak jelas kayak gini. Saatnya kita fokus ke masalah yang emang genting untuk kita selesaikan bersama. Ampun Bang Jago. I'm not afraid.
Jumlah pasien positif terkena virus COVID-19 terus bertambah dan virus berbahaya ini menyebar dengan begitu cepat. Sekitar 6.000 kasus baru muncul setiap harinya. Pemerintah Indonesia telah menetapkan status darurat. Semua Cok.